Ya lo, selamat datang di Pertamax7.com channel. Aku mau cerita soal PCX warna hitam yang tak pakai ini. Setelah menginjak sekitar 18.000 km, akhirnya sudah aja gel-gel. Dan ternyata gel-gelnya ini udah telat banget, karena ban belakang dari Honda PCX hitam ini udah habis, udah gundul sekali. Lantas kapan sih waktunya ganti ban itu? Selamat menyimak video ini. Intinya bagi saya itu mudah dan sederhana ya. Pokoknya kalau udah apa itu yang namanya TWI atau Tread Wire Indicator sudah kena, itu artinya udah waktunya ganti apa itu yang namanya ban belakang. Seperti ini dia udah gundul ya. Udah gundul banget. Udah enggak ada apa-apanya, di tengah ini udah polos karena Tread Wire Indicatornya udah kena sebenarnya, dan ini telat diganti. Menurutku ini sebenarnya ganti sekitar 15 sampai 16 ribu kilometer ban belakangnya ganti, tapi karena ayahku telat, akhirnya di 18 ribu kilometer ini udah gel-gel gak karuan. Padahal mungkin bagi sebagian pemirsa, wah ini masih banyak mas, masih tebel ini, masih kanan kiri masih banyak ya. Tapi sebenarnya bukan itu bagi saya. Kalau udah tengahnya udah kena, udah Tread Wire Indicatornya udah kena, atau kedalaman alur tengahnya udah di bawah batas minimal, ini sebenarnya udah wajib ganti meskipun kanan kirinya masih tebel banget ya. Ini mungkin karena ayahku jarang nikung juga sih, nikung kenceng ya, kali bapak-bapak pakai PCX nikung-nikungan enggak juga. Tapi tengahnya udah segundul ini udah banyak waktunya ganti. Dan aku cek tadi harga IRC-nya hampir 300.000 sih, tapi enggak tahu juga pasnya. Yang jelas ini udah segundul-gundul pacul seperti ini. TWI-nya udah kena, udah habis-habisan ya, merata, dan efeknya kelihatan jelas saat kita apalagi kenceng. Terus depan belakang misalnya goncengan ini biasanya ada ugel-ugel. Meskipun ada sebagian orang, wah ini masih bagus nih, masih bisa dipakai 30 ribu kilo gitu kan. Pokoknya sampai segundul kanan kiri, yaitu terserah karena apa, kenyamanan dan keamanan masing-masing itu ditanggung oleh masing-masing dan menurut preferensi masing-masing. Tapi kalau bagiku udah gel-gel, ini udah waktunya ganti karena memang TWI-nya udah kena. Dan sebenarnya segera diganti aja untuk keamanan dan kenyamanan pribadi. Mungkin pemirsa, wah ini masih bisa odometer sampai 30 ribu kilo yang belakang, masih berani. Ya itu terserah. Nah, tapi aku ini sebenarnya udah mau ganti, terus nunggu hari pas ke Jogja aja lah mau nyariin ini. Sama sekalian aku ngecek rim depan belakang nanti. Ya wes, itu aja. Apa komentar pemirsa mengenai ban masing-masing ya, misal tuh ganti ban pas kapan, pas sudah botak kah atau sudah TWI-nya kena kah? Tapi kalau aku udah TWI-nya udah kena, apalagi alur tengahnya udah habis, waktunya ganti. Ya wes, gitu aja cerita singkatku mengenai penggantian, bukan cara sih, cuma penggantian ban PCX lokal. Jika ada pertanyaan mengenai Honda PCX bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Pertamax7.com.